Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat lapis singkong. Kita siapkan bahannya terlebih dahulu ya. Bahan utamanya ada singkong, kelapa kering, santan, agar-agar putih, sama gula pasir. Nanti tambah sedikit garam. Jika kalian menggunakan kelapa parut yang segar juga boleh. Karena saya menggunakan kelapa kering, jadi nanti saya tambahkan 2 bungkus santan ya, agar rasanya lebih gurih. Jika kalian menggunakan kelapa parut yang segar, tidak perlu ditambahkan santan ya. Tambahkan sedikit garam saja ya. Lalu aduk rata. Aduk kayak gini saja, merata. Lalu nanti sisihkan. Kita parut singkongnya terlebih dahulu ya. Parut semuanya. Setelah sudah diparut semua, lalu tambahkan santan. 1 bungkus santan kemasan 65 ml, tambahkan air 70 ml ya. Lalu tambahkan sedikit garam. Tambahkan 1 sendok makan agar-agar bubuk yang putih ya, yang plain. Tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Jika suka manis bisa ditambahkan gula pasirnya ya. Lalu kita aduk kayak gini, aduk-aduk hingga merata. Lalu kita bagi menjadi 2 bagian ya, karena saya mau bikin yang pasta pandan sama yang plain. Jika kalian suka warna-warni bisa dibagi beberapa bagian ya. Karena keluarga saya di sini tidak suka pewarna, jadi saya hanya menggunakan pasta pandan. Bisa kayak gini ya. Tambahkan 1 tetes saja pasta pandannya ya. Lalu aduk, aduk hingga merata ya. Ini ya yang warna hijau. Saya cetak menggunakan wadah kayak gini, nanti dikukus. Itu wadahnya sudah diolesi dengan minyak. Sebelumnya saya sudah masak air, tunggu hingga mendidih, nanti baru dikukus. Setelah air mendidih, masukkan adonan pertama tadi ya. Kita kukus selama 10 menit.
Tiap adonan dikukus 10 menit ya. Setelah 10 menit, masukkan adonan kedua. Adonan kedua juga dikukus selama 10 menit ya. Ratakan terlebih dahulu, lalu tutup pancinya. Untuk adonan terakhir ini dikukus 20 menit ya. Ini setelah 20 menit saya tes tusuk. Kalau sudah kalis berarti tandanya sudah matang ya. Nih kayak gini. Terakhir 20 menit. Setelah matang, saya balik kayak gini, biarkan dingin terlebih dahulu ya. Karena ini tadi belum terlalu dingin, saya sudah keluarkan dari cetakan. Jadi saya kayak gini, saya bentuk kayak gini, menggunakan plastik wrap ya. Nanti saya mau dinginkan dulu di dalam kulkas, agar mudah dipotong. Saya masukkan lagi ke dalam cetakan, lalu saya masukkan ke dalam kulkas. Nanti baru dipotong ya. Ini setelah masuk kulkas, saya keluarkan, saya mau potong-potong ya. Potong sesuai selera ya. Karena kalau masih panas, masih lengket, tidak bisa ya dipotong ya. Ini udah dingin, potong-potong kayak gini ya. Setelah udah diiris semua, lalu kita gulingkan ke dalam ini tadi ya, parutan kelapa ya. Ini udah dikukus terlebih dahulu, udah dicampur garam, dan sudah saya tambahkan gula bubuk ya. Kayak gini, hingga semua tercampur rata ya. Lakukan hingga semuanya terbalur kelapa.
ini ya hasilnya, satu adonan bisa jadi 16 potong. Rasanya sangat enak sekali dan kenyal. Selamat mencoba dan terima kasih.